Acaranya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk waktunya saya kurang paham, karena kami lebih fokus ke temanya, bukan ke waktunya. Kalau waktu lebih ke WO ya, Kak Hirana ya. Ya nanti bisa follow ke Kak Hirana kalau untuk waktu. Mungkin ada di pagi, atau di siang hari, atau mungkin menjelang sore. Tahun kan untuk timing briefing aku sih belum dikabarin. Cuman aku rencana sih ya paling pagi menjelang siang saya sudah jalan dari Shangri-La, berangkat ke Lembang. Bah, berarti bisa dibilang termasuk yang buat desainer untuk Bila ini termasuk gampang daripada yang lain, karena kan Bila udah ada visi dan misinya sendiri. Bisa termasuk apa? Yang gampang, mudah, karena dia udah ada patternnya gitu. Gampang lah, saya semua kerjaan saya gampang, Pak. Karena saya tuh mengerjakan semua dengan hobi, jadi semuanya saya tuh enjoy dan gampang semua. Ini kan dari materialnya sendiri kan spesial gitu. Yeah. Boleh tahu nggak sih kita kira-kira untuk seorang Bila, kisarannya berapa? Bila aja ya, iya. Bila aja gitu. Saya sih nggak bisa kasih tahu harganya berapa, tapi yang pasti saya bisa kasih tahu itu saya menjual produk-produk dan saya membuat produk-produk yang bisa dijangkau oleh semua kantong. Saya paling nggak suka jual produk-produk yang mahal, yang tidak disanggupin oleh orang-orang lain, karena kita percaya bahwa kita harus membuat yang bisa dipakai oleh semua kantong. Dengan seperti itu, karya saya bisa dipakai oleh banyak orang. Jadi kalau saya memakai produk-produk yang sangat mahal dan karya saya hanya bisa dipakai oleh segenap orang saja, untuk saya tidak puas. Kepuasan saya untuk bisa dipakai untuk semua. Jadi kisarannya berapa, Om? Untuk harga pastinya kita harus respect kliennya juga ya. Namanya kayak dokter aja, jadi kayak tailor client confidentiality. Tapi untuk harganya saya nggak bisa jelasin, tapi pastinya bisa atas, dijangkau oleh di atas 200, di atas 300. Enggak, Pak. Enggak. Sama sekali enggak. Kita bisa dijangkau oleh semua orang karena kita juga di bawah 10 kalau gitu. Saya untuk harga saya enggak bisa jelaskan full, tapi pastinya kita juga kasih bahan semuanya yang terbaik dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua. Ada material mungkin yang khusus yang diimpor dari luar gitu? Yang sulit khusus untuk seorang dealer gitu kan, pasti kan harus ada yang spesial. Ada yang... pasti dong, pasti bahan. Tapi bahan kita memakai untuk yang ini pakai dari Indonesia, karena kita pastinya Bila juga sempat info bahwa dia mau cinta produk Indonesia, dia mau pakai produk Indonesia totalitas, pakai. Aku bilang siap. Aku juga soalnya dia bilang kamu orang India ya? Enggak, saya orang Bandung, Bil. Ya udah aman. Kamu lahir Bandung, berarti kamu juga orang Indonesia. Ya udah, kita semua karya Indonesia lah. Jadi semua bahan dari Indonesia ya. So, untuk yang acara ini begitu. Acara. Oke, kalau kayak gitu ada konsep Sundanya juga, sok Sundanya. Tidak ada konsep Sunda. Yang aku handle semuanya just internasional. Kalau untuk yang adat atau tradisional dipegang oleh Kak Renzi. Berarti ini lokasinya atau acaranya sendiri outdoor? Acaranya outdoor. Konsepnya outdoor ya? Iya. Pas dari just internasional itu filosofinya apa sih yang digunakan dari seluruh Gosman itu termasuk Bang Bila sendiri? Jadi filosofinya adalah dia mau kelihatan rapi, ya formal, tapi dalam waktu yang sama tidak terlalu kaku. Jadi katanya smart casual lah. Iya. Casual modern tapi tetap resmi juga. Dikerjakan berapa lama? Dalam 10 hari semuanya. Oh, 10 hari. Dan hanya sekali fitting atau? Sekali fitting. Ada yang sekali fitting, ada yang kirim ukuran, karena groomsman-nya juga semuanya orang-orang hebat yang sibuk. Sebagian segenap daripada 17 groomsman yang data yang saya dapatkan, kebetulan terima kasih Tuhan, saya tuh 12 sudah pelangganan saya. Jadi sisanya ya sisanya paling saya minta tolong kirim ukuran, yang lain ya sudah aku beres. Untuk calonnya sendiri berapa kali fitting? Untuk calon siapa? Bilar. Bilarnya sendiri. Oh, Bilar kita udah ada asik ukuran. Jadi Bilar tuh tidak perlu mencoba-coba baju, dia sudah percayakan. Setiap kali dia tuh perlu baju tinggal stylist atau timnya atau kaderi mungkin WA Rakes tema begini langsung jadi langsung bagus. Berarti dia punya tubuh yang ideal dan mati kata tidak turun dan tidak naik. Betul. Untuk sementara sih saya biasanya atlet lain ada telepon, oh saya gemukan atau kurusan dan lain-lain, tapi kebetulan Bilar tidak pernah telepon karena badannya segitu-segitu aja, dia hebat banget orangnya. Final fittingnya kapan? Langsung di acara. Oh. Nanti aku yang pakaikan. Berarti bisa dikatakan nanti ketika menikah nanti akan mungkin. Untuk itu sih saya harapnya begitu ya, karena pakaian-pakaian sebelumnya juga saya dipercayakan ya. Saya harapnya untuk acara-acara lain juga kita dipercayakan pastinya.
Ya belum ada omongan ya. Okay. Ya belum. Pernikahan sih pastinya akan terjadi setelah lamaran, itu yang logika ya. Tapi untuk kapan dan lain-lain saya juga belum tahu gitu. Tapi pastinya dalam waktu dekat lah, semoga. Kira-kira.